Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun berada. Hari ini tanggal 23 April 2020 pukul 07 lewat 56 menit. Hari ini ada sesuatu yang istimewa karena saya akan naik ke lantai 32 sekaligus saya mau perpisahan dengan beberapa rekan sahabat di sini yang setiap hari dari kemarin menemani, saling membagi support, saling berolahraga, kita berjemur bareng-bareng dan lain sebagainya. Kegiatan di atas, ya. Hari ini mereka pulang. Hari ini mereka akan berkumpul kembali dengan keluarga. Yuk, saksikan bagaimana sukacita mereka di atas. Di lantai 32, kita berpisah. Tapi, saya yakin semua yang ada di sini pun akan menyusul untuk kembali ke keluarga masing-masing. Sebelum Anda menyaksikan, yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk informasi video-video terbaru lainnya. Yuk, kita mulai naik ke atas. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Sekeliling dari Wisma Atlet, ketika saya mulai keluar untuk naik ke lantai 32, sorry. Ini teman-teman kalau mau lihat sekelilingnya seperti ini. Belum komplit rasanya kalau kita tidak menyapa teman-teman medis di sini. Ya, kita sapa teman medis yang ada di lantai 28. Kami mau berjemur hari ini tanggal 23 April. Teman-teman medis semangat ya. Ya. Pasti kami sehat, pasti kami cepat pulang. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, barusan kita menyapa teman medis. Teman medis di lantai 28. Naik ke lantai 32. Ya. Lantai 32. Biasa lewat pintu besi ya. Sepertinya udah mulai sepi di lantai 32. Oh Pak, udah selesai Pak? Oke. Sudah mulai sepi di lantai 32, tapi masih ada teman-teman yang lainnya. Iya, ya Bu, selamat pagi. Iya, belum pada datang, mungkin bentar lagi, 15 menit lagi. Ya, teman-teman yang masih semangat pagi-pagi. Ya, karena di sini kepala sukunya udah pada pulang. Jadi yang pelatih senamnya pun udah pulang. Iya, saya yang paling lama berarti di sini. Dari 25 Maret. Walaupun ini ya sudah teman-teman yang baru mungkin diantaranya baru masuk atau dari beberapa hari yang lalu. Jadi di sini ada regenerasi ya. Teman-teman yang sudah pulang digantikan oleh teman-teman yang baru. Mereka tetap bersenam, pagi-pagi berjemur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Baru datang kemarin. Jadi ini pengganti untuk teman-teman yang sudah pulang ya. Tetap semangat Ibu. Tetap semangat. Yang lain tetap semangat ya. Semangat ya.
Pak, mau upacara terima. Alhamdulillah ya. Mereka lagi olahraga, jangan diganggu. Tamunya dari ibu-ibu ini, tiga ini sore insya Allah pulang. Kalian juga bisa pulang. Kalian bisa ya. Ya. Mau serah terima? Jadi jadi hari ini serah terima ya. Alat MP3 ya. Ini gini ya. Iya. Ya. Ayo sini 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 speakernya. Ya, serah terima. Ya. Dihibahkan, dihibahkan. Hibah dari Pak Dibyo. Ya. Yes. Yes. Oke. Oke. Kita bisa. Sehat, sehat, sehat. Yes. Makasih semuanya. Walaupun enggak bisa tapi tetap ya, pede. Saya juga coba-coba aja. Ya enggak apa-apa, kita saling berbagi. Iya. Ya. Ya. Makasih. Jangan bosan-bosan karena teman-teman juga butuh olahraga. Amin. Umur, ya. Amin. Supaya virusnya ambiar. Amin. Okay. Wih, luar biasa. Apa Bu virusnya gimana? Virusnya ambiar ya? Ambiar. Virusnya ambiar. Luar biasa. Selalu sukses ya. Pokoknya kita di sini satu untuk sehat. Amin. Ayo semuanya bergabung. Halo Mbak Tessa. Jadi ada perpisahan dari Ibu Hetty, Ibu Tessa, Ibu Tina. Ikutan dikit, ikutan. Iya. Luar biasa. Ini Bu Hetty yang saat ini mau pulang. Iya, dadah. Ini juga Bu Tina dan Mbak Tessa tentunya yang pakai baju oranye. Tessa. Ya. Kita mau pamitan. Jadi walaupun ibu-ibu ini mau pamitan, tapi tetap mereka bergabung olahraga pagi dulu. Biar sampai rumah keringetan langsung mandi. Iya. Udah mandi Pak, udah doang nih. Meriah ya teman-teman. Satu, satu, satu. Meriah sekali. Ini lantai 32. Lantai di mana sukacitanya ada di sini. 32 kan di bawah. Di rooftop 32. Itu Pak Ju. Orang Langa. Kepala suku, kepala suku. Kepala suku. Yang menemani saya selalu setiap syuting. Wow, luar biasa. Pesan-pesan kami sangat bersyukur diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, pasti kami sehat secara jasmani ya. Terus juga hubungan kami dengan Tuhan pastinya lebih dekat, lebih baik ya. Hubungan dengan sesama, kita punya saling mengenal satu sama lain, nggak kenal suku, nggak kenal agama, nggak kenal umur.
kita saling menguatkan, support, saling sukacita biar kita juga saling bisa mengisi kekosongan yang biasanya kita sepi, kita jadi ceria karena kita nggak kesepian gitu. Betul. Dan kalau dari saya, mohon kita nanti setelah pulang kita diterima baik dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat. Kita sekarang bukan monster ya yang ditakuti. Mari kita sama-sama rangkul-rangkulan untuk membasmi virus ini. Dan buat teman-teman yang besok melaksanakan ibadah Ramadan, kami atas nama teman-teman di sini mengucapkan selamat ibadah Ramadan. Semoga semua lancar dan mendapat keberkahan dari Allah. Satu hal lagi dari saya, jangan pernah takut, jangan khawatir terhadap berita-berita di luaran. Wisma Atlet enggak semenyeramkan apa yang dibayangkan. Kami semua di sini baik-baik aja. Happy. Kami punya komunitas di sini. Sekalipun siapapun saya kasih tahu yang sudah terpapar, yang sudah mungkin PDP atau ODP, jangan takut sekalipun. Cepat segera periksa ke rumah sakit, di ronsen, CT scan, sampai ada diagnosa pneumonia, minta dirujuk ke Wisma Atlet. Semua fasilitas free. Lengkap, free. Terima kasih kepada terima kasih untuk pemerintah, Pemda, pemerintah pusat, semua Bapak yang sudah Presiden bergotong royong. Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya, Masya Allah kita terima fasilitas di sini dengan baik. Iya, terutama dokter, perawat, relawan yang sudah mendonasikan APD, mendonasikan makanan, semua sudah kami terima. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya atas nama pasien. Pesan kami buat teman-teman yang masih di sini, jangan patah semangat, terus semangat. Berjuang untuk bisa sehat seperti kami bisa pulang. Amin. Pasti sembuh dan pasti sehat. Selamat pagi. Pagi. Wisma Atlet. Jaya. Kita bisa sehat. Yeay. Wisma Atlet. Ya, selamat ya. Ini Wisma Atlet Idol. Iya. Cheerleader. Yuk lanjut, kita masih bertahan. Kita selamat. Kita dulu. Bye. Kita cuci-cuci. Kalau lagi di sini enggak bentar. Mau pakai. Mau pamitan. Ini bagi kita. Yang body shoe. Mau pamitan. Pak Muklis, Pak Dokter Brigjen. Oke, ya di sini juga teman-teman kita yang lainnya banyak yang pulang ya. Mas pulang ke mana, Mas? Saya pulang ke Priok. Oh, Priok, pulang ke rumah intinya ya. No. Oke. Ada berapa orang ini teman-teman kurang lebih? 15 plus ibu ini 3 ya, berarti 18. Sudah semuanya satu lantai ini. Satu lantai 15. Hari ini tanggal 23 April 2020, kepulangan di lantai 30 saja ada 15 orang. Ya, 15 orang ya. Selamat semuanya, doakan kami juga mau pulang. Ya, bahagia semuanya, bahagia. Oke, pasti, amin. Wisma Atlet!
Dadah. Selamat ketemu lagi. Halo, dadah semuanya. Ya. Ya, ada rasa senang banget ya. Senang banget saya mengantarkan teman-teman yang bisa pulang sore hari ini, Ibu. Ya, harus sehat Ibu ya, sekeluarga ya. Amin ya. Saya hanya bisa ngantar sampai ke sini saja. Oke, selesai sudah saya mengantar teman-teman yang pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Semoga kami juga di sini yang masih bertahan di Wisma Atlet bisa menyusul untuk kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga. Tetap semangat untuk sehat.